kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Yang menjadi dasar renungan, dasar khotbah kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sesuai dengan apa yang tertulis di Almanak Gereja HKBP GKPI HKI GKPS GKPA Keluaran 20 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. Horas. 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 Ibu Tuhanmu do isiau. Ngapas cetong. Oke. Jadi asai tedahmu aku pendeta Boho Pardede, pendeta di HKBP yang bertugas sebagai pengajar atau dosen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saat ini sebagai wakil dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Itadahamu dos takpen. Itadahamu iya kain. Olohamu tu si. Enggak lah kalau kalah. Olohamu tu si. Ise na olo tu iya kain. Dang na naing promosi au. Ise mana olo? Weh Tuhan, mati nanya utang unon. Oke, saya dah mau lihat itu hatta. Siapa yang mau ke STT, Sekolah Tinggi Teologi HKBP misalnya? STT. You mau jadi apa? Mau jadi guru fisika atau pendeta? Siapa yang mau jadi pendeta? Manis, lanjut. Oke, unang be stop. Ise na olo gabe guru. Guru. Oke, unggolak tu padita. Hore. Siapa yang mau jadi orang kaya? Oke. Manis. Ulangi. Siapa yang mau jadi orang kaya? Oke, stop. Tutup matanya semua. Siapa yang mau menjadi teman atau menjadi artis K-pop? K-pop. Tutup mata, tunjuk tangan. Siapa yang mau menjadi pengacara? Pengacara. Siapa yang mau menjadi dosen? Hore, godang, manis. Oke, tadi itu dari Keluaran 20 ayat 4. Siap dia mai. Kita keempat atau kelima atau kurang satu lagi? Kedua. Dokom majo titah kedua dalam bahasa Batak berek tuau. Dua, tiga, ya. Malo-malo iya kalakon. Iman malo dohami dua tiga ya. Ulang gugu iya baik dua tiga ya. Lobi pati pedua hon dua tiga ya. Misi kamaluar romo. Dokom majo bahasa Inggris di pati pedua hon. Ue nak suri HP huboto hami dua tiga ya. Sadar dua tiga ya. Sadar tobat. Pati pedua usah gogo ni gogo na dua tiga ya. Jangan jadi
Dai bagi hamu hata idola. Molo idolaon ngefans do tu somman yang nasuku roha. Ngefans. Tu ise mamu nang ngefans. He? Artis Korea manang na artis Indonesia. Mana dipilih, Korea atau India? Korea manang Indonesia? Menurut kamu berdosa do ngefans tu K-pop? Aha tai musai guarni halaki, adong Blackpink, adong. Adong Blackpink. Amu sena tolu rupi aha tahe. Ah. Bi boho tak suka iro. Berdosa do menurut kamu i? Daong dang berdosa da. Tetapi dengar. Oke, dengar. Dan jadi ganaonmu. Apa tadi bahasa Indonesia itu? Janganlah perbuat atau membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di dan yang ada di untuk diapain atau oke, dengar. Adong dosa pemerbedai alani ngefans sama si ini, ngefans sama si ini. Adong dia begiamui. Merbedai halakikan. Alania hai. Terlalu mengidolakan. Oke. Maka mari kita pinjam kata idola ini ke hukum Taurat kedua. Jadi kalau kita pinjam kata idola, apabila, begi. Dengar ya. Apabila seseorang lebih mengutamakan di dalam kurung tanda kutip audokot di dalam tanda kutip baru huruf miring huhut bold ibutamu bold hafal di mana yang tipis. Apabila ada yang mengidolakan lebih mengutamakan, hei kamu naik budi unang gabi manggosip pabu di si hei jaket biru oh nama ngalang bubuk karek di. Dia do utabu hari Senin atau hari Sabtu? Sabtu. Karena apa tidak enak hari Senin? Satu, upacara bendera sakit kali betisku. Iya. Dua, panjang kali sampai les tujuh. Iya, teh. Les tiga dohamu. Les onom. Udah buruk apa ya? Kalau begitu, kenapa enggak enak hari Senin? Salah jo mengalusi. Salah jo dari kelas 8 itu teh adong do kelas 8 isadi masih pendek celana itu oke okay. Yang kelas 10 puasa dak tabo hari Senin oke okay. Hai guru matematika sebab tidak disukai kelas 11 kenapa enggak enak hari Senin kimia. Isai guru fisika bertobatlah. Bagaimana supaya fisika itu disukai yang kelas 3 SMA atau kelas 12? Bahasa dakta buat hari Senin. Matematika kembali matematika. Mang jadi mulu mermati ya guru matematika kita buat hari Senin. Omang luar biasa ya. Luar biasa. Oke dengar. Lalu kenapa lebih enak hari Sabtu? Karena apa? Karena lebih cepat pulang dan besoknya hari libur. Uri pulau komuna karena kebaktian kan yang niku-niku budi. Puasa tabu hari Sabtu. Kebaktian. Toema. Oke, dengar. Apabila ada yang mengidolakan, lebih menyukai K-pop daripada beribadah, Omma Gwarna melawan hukum Taurat kedua. Kalau mau membayangkan hukum Taurat kedua, ahama parjolo di bayangan muna. Pa? Ima patung akatugu akapatungon. Angguhamu ngakristep besude. Nunga. Adong nepihamu na menyembah patung.
Oke, mari kita lihat sekarang penyembahan berhala zaman now. Ahudokon. Ulangi 2-3 ya. Oke. Di beberapa penelitian anak SMA pe ngadong nabunuh diri. Hai bagi amui artis adong di Korea menang Indonesia di Korea alania hamai karena dia mengidolakan dirinya. Idola itu dari bahasa Yunani sebenarnya kemudian jadi bahasa Inggris. Ima manuratonna idolatri. Ibu tamu membaca idolatri khusus yang kelas 12. In English idolatri. Ulangi 2-3 ya. Iya ingat ya. Apabila seseorang ingat terutama anak-anak SMA au PSMA di Tarutung duau na di huta, oke? Sarupa do hita. Ubaing bayakko dau tikini karena buku nami sekolah gambar-gambar ni artis do di julona. Lebih keren do hami, buku mu naro gambar ni K-pop paroa. Buku tulis. Adong. Adong. Kalau kami dulu gambar-gambar artisnya dibuat di lembar apa di cover, cover awal dan cover ini penutup. Ido tanya ke ibu guru, adong dian pisesa betaria sonata sama ini. Ido tanya kan. Kemudian di akhir-akhir buku kami karena enggak ada handphone, kami tulislah lagu-lagu yang dinyanyikan idola kami itu. Sama ini, Mak. Janganlah membuat patung bagimu. Patung modern zaman sekarang adalah orang yang terbelenggu dengan cita-citanya. Ada cita-cita aku pengen jadi nonggurangi naking jadi orang kaya yang terobsesi ikon juara 10 besar IP dan terlalu bagus. Sudah? Yang terobsesi cewek-cewek naung ganteng nih kalah 12 imanian menembak au nenai dan boy songoni. Itulah namanya idol tri ya. Imana terlalu terbelenggu atau terjajah oleh cita-cita dan keinginannya. Dengar, yang kedua, orang-orang yang terlalu memberi kenikmatan terhadap dirinya juga itu adalah menyembah berhala. Ingat dah, molo naing nafsu kido, my desire, hu ulu uluhun itu termasuk dijajah. Sudah? Orang-orang yang terlalu mengidolakan dirinya, buasa, situti, mancung, HP au, pesek. Ya aduh kamu sama ni. Ya bagus. Buasa bapak ni si John ni, birong bapakku botar. Aduh si John ni. Ya aduh kamu hona uden. Itor mersahi doh kamu. Atom tak tahu Tom maju stokin naik dia. Oke. Oke. Jadi dengar. Orang-orang yang tidak mensyukuri dirinya adalah ciptaan mulia Tuhan. Ingat ya. Manang nahola seberiba pe lubang ni igung mi. Ise mencipta honi. Manang nabi rokia peho sambil jerawat betu dok jerawat betu pedes. Jerawat betu bata. Adong do jerawat betu bata. Adong. Dan adok kujamai alai merahia kira betu bata. Adok kan. Adong dong ni. Adong jerawat batu akik. Adong. Pir terus. Adong kan. Sungguh so, dorohab sama ni. Alai imab ciptaan itu. Aku adalah ciptaan mulia Tuhan. 2-3 ya. Sama dia piau. Kusyukuri. 2-3 ya. Oke ingat dah. Ima parjolo dah. Unang gabe dang merminggu ho molo baru sirang peho marhale. Patah hati dah guard ni broken heart. Ise no kia patah hati jujur. Wih Tuhan na gudang mohon na parhale itu dah raya lakon. Tuhan oke. Okay. Oke. Okay. Jangan ya.
dan dengar. Oma modal nihala Kristen, berbahagialah SMA negeri si borong-borong. Ini SMA negeri titik atau satu atau dua? Satu. Dia dua. Di mana? Ini ya doh. Oh ada SMA dua. Oh atong SMA negeri satu si borong-borong. Ingat selama-lamanya ya. Cita-citamu nanti, kalau enggak lulus sampai ke mandiri nanti, unang gabe sogoroham tuho. Ya? Tuhan yang menentukan. Tetapi tetaplah belajar. Perlu do cita-cita amang, perlu hian. Tetapi jangan engkau diperbudak oleh apapun. Ingat ya. Unang pola tiru-tiru si K-pop. Hujaha-jaha di majalah benda bagak-bagak laki. Deba, tahu deba artinya sebagian, itu karena disun adong de pena ditekan adong na somangat dua ritelu borngin asapas bajunai sarupa halaki pargeleng na sudah ibu tuamu dai sampai hapi ma na asabaga penampilan na udah sotung olohamu makapiton muna demi gengsi. Sudah? Ingat ya. Dengar. Orang adalah gini. Ada orang yang mengorbankan orang tuanya demi pergaulan. Ada orang yang berbohong ke orang tuanya manuhor bahan praktikum. Demi manuhor cip laut seke. Orang-orang yang terlalu mengidolakan atau tergantung kepada handphonenya. Molo mago handphonemu, stres dong menang-dang. Molo subuhi homer minggu alani COVID, stres dong. Alai molo subuhi mer minggu, gabedang buhi pajupang, dohok na lagi naik butembak-tembaki anggoi. Stres. Ketika cita-citamu tidak seperti yang kau pikirkan. Ketika nanti nggak berhasil kau jadi pengacara, pendeta, dosen. Kemudian suasana, situasi menawarkanmu. Buat mau boho. Buat mau joni. 2 miliar ton. Alai namanang kodoh hita. Apa aku bilang? Ingat lebih perlukah duit 2M daripada Allah. Ingat dah. Ingat, idol tree ataupun penyembahan berhala zaman now adalah termasuk ketergantungan kepada HP. Unang alas wadong datam, gabe malak cok mangulu. Sudah, itu namanya termasuk penyembahan berhala. Sudah, berhala-berhala zaman now, 2-3 ya. Adalah my desire. Keinginan-keinginanku yang berlebihan. Ginjang ni rohaku. Ingat, ingat ya. Ketika mengingat hukum Taurat kedua, ingat dirimu tidak boleh diperhamba oleh apapun. Sudah? Itu makanya bahasa Indonesianya ini, jangan perbuat bagimu. Perbuat itu dari bahasa Indonesia, itu adalah hal-hal yang tak kusengaja kusembah jadinya. Sudah? Atau kubuat to make, jadi membuat. Aku sendiri yang membuat, aku tergantung sesuatu hal. Adong do dison ibu guru atau bapak guru muna idola muna. Adong do padita idola muna. Cikokolat debatado si idola honotoda. Tetapi aku senang dengannya. Aku termotivasi karena si K-pop. Boleh. Dan jadi sama-sama 2-3 ya. Karena onmu jala dan jadi sumanonmu manangahana. Jadi jangan buat si ganteng itu menjadi berhala untuk kau sembah dan kau oloi. Cowok-cowok juga. Ola debatado si uluaku. Dan ulu aku be si ganteng ini mau kabur-buru 2-3 ya. Dan jadi ganaon. Di gana itu dibentuk. Maka secara tidak sengaja apabila setiap hari hanya TikTok kau tonton.
Apabila tiap hari hanya Mobil Legend kau tonton, maka engkau akan dibentuk olehnya. Polometua peho di Paloas, pikiri terus. Apakah aku diperhamba dalam hal ini? Apakah aku telah menyerahkan diriku kepadanya? Unang, dah. Karena godaan-godaan di Portibion, sian najulu saat sonari tidak berkurang. Dan jadi... Adong do lagunion di buku ende sekolah minggu HKBP, ya? Coba dulu, bisa dimainkan sekali, coba. Biar ingat ya. Holanot do si buah nota seminggu, ya? Dan saleleng ni leleng na dan apa? Dan selama-lamanya 2-3 ya. Oke. Okay. Godaan di Portibion, kalau prinsip itu kita miliki, ya. Dengan do menyukai ngefans seseorang, dengan. Tetapi jangan jadi dia lebih berkuasa dari Tuhan di hatimu. Ingat ya. Oke, musik. Dan jadi kanaonmu. Ingat.
harus lebih berisi sekarang. Setelah kita mendengar penjelasannya, tafsirannya, ingat. Tui sedohon waing marsigatu. Apa cita-citamu? Serahkan selalu tu Tuhan ni. Ya, ingat ya. Baik musiknya, G sama dengan Do. Sekarang juga Amang masih menghadapi sonon. 5 tahun mereka berkeluarga, tidak punya anak. Kemudian mertuanya yang kaya dan berpendidikan itu ngomong, adong dodisan pangubati guru agama sambil detu tusima joho inang unang oloho adong iso guru agama oh pangkabean mahasiswa kuyati. Dengar, jangan ya, ingat pati padua hon. Dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu untuk disembah. Karena engkau akan disuruh bawa jeruk purut utte pangir. Telur ni manuk na agak biukon nenek unang olo. So nari doho mekela no mole berhadapan kodok si matua mi. To ema menghargai inang si matua biar lagu piki. Habis lagu di lojani di piciti nenek. Jangan ya. Ingat ya. Ingat. Ingat. Da. Satu kido inang kesempatan on. Kalau kita rumah boto buat tempat diho, oh sonari diho berjabatan, kesempatan loh nenek, una, ingat pati pedua hoda, dan jadi kanaon mul, nyanyikan sambil musik 2-3 ya. Dan jadi kanaon. Thank you.
dua, tiga, ya. Amin. Martang yang mahita. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai seluruh saudara sekalian. Amin. Kita katakan amin. Dan jadikanlah